俺のサッカーを見せてやろう。俺がエースストライカーだ。俺の鉄壁は抜けやしないぜ。剣士の守りを披露しよう。Halo semuanya, selamat datang di channel Ikimaru. Dan kali ini kita bakalan lanjutin perjalanan kita di akun 3K Dream Ball ya. Dan di video kali ini kita bakalan gacha di banner Eropa Selection ya. Eropa Selection ya, kalau salah namanya ya. Oke, sebelumnya kita claim dulu ini. Mangan. Ini BTW banner kedua kita untuk akun 3K Dream Ball ini. Kita bakal gacha Prancis lagi. Banner Eropa dulu. Untuk nanti kita bakal gacha banner Spanyolnya akhir-akhir aja. Ini kemarin kita cuma dapat isi Zaki kalau nggak salah ya nih. Apa ada lagi ya kemarin? Lupa saya nih. Most recent. Cek, kemarin kayak baru dapat isi Zaki, cuy. Jadi dua kali putaran tuh dapatnya isi Zaki 2. Selin ya, cuy. Selin emang. Oke, kita bakalan coba langsung aja nanti gachanya. Untuk banner ini kita bakalan 10 step buat ngincer keempat-empatnya ya. Oke, sebelum ke sana kita bakalan bahas dulu untuk pemain-pemainnya ya. Di sini ada Pierre di sini dia Rising Sun hijau warnanya. Untuk statnya sendiri itu dribblenya 7000, shootnya 9000, passnya 8000, tacklenya 6000, blocknya 5000, interceptnya 7000, speednya 5000, power 6000, tekniknya 6000 ya. Untuk team skill sendiri dia extreme skill type 21%, terus ada passive-nya FBS juga di sini 25%, terus dia di sini ada main skill high ball, Eiffel Twin Everhead Kick ya sama Napoleon. Kemudian 490, terus ada artistic pass sama artistic triple A ya. Untuk HA-nya di sini dia ada bond exactly 11 player-nya skill ya untuk 3,5% bond. Terus ada state handicap dia di sini buat skill type player 5,5 ya. Terus ada link S dia 10%. Kayak dia kayaknya buat tim mono ya, mono hijau. Terus kemudian untuk Napoleon di sini dia biru ya, biru lagi Napoleonnya ya. Tahun kemarin biru loh, biru lagi loh ini. Ini dia dribble 7000, shootnya 8000, passnya 9000, gede ya passnya malahan daripada shootnya. Terus di sini tacklenya 6000, blocknya 5000, terus ada interceptnya 5000, speednya 5000, tekniknya 5000, keluarnya 7000 sih. Terus untuk team skillnya dia extreme awakening agility 21% ya. Terus di sini penalty area master 25%. Terus dia ada main skillnya sama nih. Eiffel Twin Everhead Kick 490. Terus ada Field of Dream cuy. Dia ini skill kalau di PR tuh skill paid ya dari pemain yang beli 1,3 juta. Terus di sini ada Cannon Pass A ya. Kemudian untuk bond ya 3,5 ya hampir sama kayak dia, cuma dia di agility type. Terus shieldnya juga untuk agility type 5,5, terus ada type link A 10%. Oke, biasa aja sih ini pak ya, dua player ini Perancis biasa aja. Kemudian untuk selanjutnya ada Gentle ya, Gentle World Youth ya, di sini WY ya bukan Rising Sun. Di sini dia warnanya merah, terus dia dribblenya 7000, gede banget dribblenya. Dribble 7000, shootnya 4000, passnya 7000, tackle 8000, block 8000, interceptnya 7000, speednya 5000, powernya 6000, tekniknya 5000. Oke. Terus untuk team skillnya dia Super Solidarity non Japan merah ya, 23% ini. Ini team skill tertinggi sih untuk penjapan 23 ya. Ada pasifnya Insight Master 50%, gede banget cuy 50% cuy. Oke, lanjut untuk skillnya New Star Block ya.
Ada 90, terus ada Eric Engel defense 40, ada Dendy pass. Kemudian untuk Buonia di sini dia 3% untuk 4 toughness atau lebih. Terus ada shield-nya 3,5% ya untuk tim. Ada recover 50%. Lanjut untuk selanjutnya ada Robson di sini. Robson dia junior Yacht England biru. Oke, dribblenya 5000, shootnya 4000, pasnya 5000 ya, biasalah ya, defender. Terus untuk tackle-nya 8000, block-nya 7000, intercept 7000, ya lumayan lah. Speed-nya 6000, power-nya 6000, tekniknya 5000 cuy. Terus bakalan kita lihat juga untuk team skill-nya dia non-Japan agility 23%. Ini team skill terbesar juga untuk non-Japan agility setelah yang sebelumnya keluar itu di Michael ya, 23%. Terus ini 23% ya, udah ada 2 ya berarti ya. Terus untuk pasifnya dia will to win. Dia kalau lagi unggul statnya nambah 20%. Oke. Terus dia special skill-nya ada British Charge, sama perfect block, sama high power dribble. Ah ya. Terus untuk bonnya dia 4%, di sini dia butuh 4 agility player atau lebih. Terus dia ada FBS sih 25%. Ada auto intercept juga 40% ya, lumayan ya. Kayaknya paling bagus deh di banner ini tuh ini Robson ya. Semoga kita dapat Robson ya. Oke, langsung aja. Tanpa babi bu kita gacha ya. Mungkin nanti bakal ada beberapa kali kita hapus player ya. Karena belum kita hapus. Oke, mungkin untuk step pertama dulu. Step pertama. Masih belum. King Zong. 1 dari 10 step Zong. Oke, let's go. Gak apa-apa. Oke, masih ada pemain barunya di sini yang R dan lain-lain karena emang ini akun baru ya, akun Dreamball. Oke, lanjut step selanjutnya, step 2. Masih ampas sih ternyata ini jamnya yang lagi gak bagus ini buat gacan. Oke, ada memori tapi cuy, cuman kayaknya tetep ampas sih. Oke, gak ada apa-apa cuy, masih zong. 2 step masih zong cuy, ini dari 4 main masa gak didapat 1 pun di awal-awal step ini. Oke, ini ada 50% chance SSR ya, semoga dapat gitu. Paling gak dapet Robson sama Gentil lah ya di banner ini, 2 itu. 50% chance SSR-nya Zong cuy. Gila gak tuh? Apes banget dah akun ini kayaknya. Gak baik ini, gak baik. Oke, Zong. Biarkan. Oke, lanjut step 4 ya. Jangan kasih Zong dong, kasih player cuy. Woi. Oke, ada konfeti. Zong juga anjir. Oh enggak, kirain Zong cuy. Udah fokus tadi ya, enggak ada flare. Ada konfeti ya. Oke, apa lumayan. Apaan nih? Yang keluar malah Kals. Itu ya. Kals debut. Terus insan. Oke. Gak bener ya emang. Oke, step 5 kayaknya garansi sih. Oke. Garansi S1 SSR ya. Semoga dapat Robson dulu lah ya. Oke, yang keluar Michael ya. Ini kayaknya dapat bagus nih. Semoga ya. Semoga banner ya. Please dong. Ini dikeluarin bannernya.
layer up-nya cuy. Robson. Jauh. Jauh cuy, jauh ini. Ya Allah, gini amat ya. Jangan sampai banner Jepangnya terulang di sini ya. Banner Jepang kita cuma dapat berapa kemarin? Satu loh. Jizaki doang dupe, dua. Oke. Okay. Gentlenya keluar di sini. Cuman jauh juga. Aduh. Hopeless banget ini. Kok tidak menjanjikan ini akunnya. Padahal yang lain tuh akun akun Dreamball, akun baru tuh pada wangi-wangi. Akun saya doang yang bau ya ini. Oi. Yuk lanjut yuk. Eh, abis. Kita jual dulu. Masa kita jual sih? Kita tambahin aja lah slotnya lah. Expand. Masa akun baru gak ada Dreamball buat nambah slot sih. Kita tambahin 200 sih. Bisa gak sih? Bisa, bisa. Kita bakal tambahin dulu slotnya 200. Oke. Biar enak nih kita gajahnya. Yuk, Robson ya. Sepi sekali. Astagfirullahaladzim. Sepi terus dia. Menyebalkan sih. Sedih, sedih, sedih. Geleng, geleng. Eh, Robson sini. Baru sih, cuman merah dia. SR lagi. Woi, satu SSR garanti nih. Banner, please. Oh ini flare-nya aja pelangi loh. Dua nih dapatnya kita ini. Satu doang sih. Astagfirullahaladzim. Robson please. Ya Allah. Gak ada yang banner loh sama sekali loh. Asli sih parah banget ini. Klub. Wih klub. Gak bener nih. Masa gak dikasih pemain baru sih? Wih, Robson aja dah. Robson, Robson. Aduh, Michael lagi nih keluar. Bisa kah? Waduh. Menyedihkan sih akunnya sih ini. Padahal akun orang-orang tuh yang akun Dreamball pada wangi-wangi. Akun kita loh, ini. Malah ampas. Jadi saya bakal coba gacha dengan metode baru ya nanti. Kita bakal ritual. Mungkin ya. Habis ini kalau kita ampas lagi nih. Ini minimal dapat Robson lah ya. Eh, kita bakal ngincer si Michael di banner Spanyol. Oke. Bismillah, semoga dapat 2. Ayo, please dong. Dapetin Robson. Satu doang lo. Ini kalau nggak Robson, aduh, sedih banget sih. Ya Allah, bener-bener ya dikasihnya Napoleon lo malah. Ini diary akun Dreamball yang menyebalkan ya. Zong parah sih. Dua banner lo, dua banner kita zong. Cuma dikasih Jaki sama Napoleon. Aduh, apa-apaan ini? Gini doang, main banner barunya cuma ini doang cuy. Ah, gak jelas ini klub. Dendam dia sama kita nih kayaknya nih. Kayak kita bakal coba buat tim aja nanti ya. Nah, dapetnya ini, terus kita ada Pierre ini ya. Oke. Menyedihkan cuy akunnya cuy. Oke, mungkin untuk gacha pada banner kali ini sampai di sini dulu. Ini masih ada 2300. Ini bakal gacha ke banner Spanyol sih mungkin ya besok. Oke, thank you buat yang udah nonton. Gimana menurut kalian akun saya ini yang akun 3000 Dreamball ya? Kayaknya ampas banget ya. Oke,
Oke, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. See you in the next video. Bye.